Hai semua. Hari ini kita masuk muka surat 83, iaitu kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup. Okey, kita tengok perenggan pertama. Kawalan homeostasis dalam badan manusia dan benda hidup. Ini tujuannya ya. Apa tujuan kawalan? Ini tujuan untuk menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Jadi ini kenapa homeostasis penting dalam badan. Okey, lepas tu kita tengok juga semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim, maka perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim itu. Jadi kerana itu kawalan homeostasis ni penting sebab supaya sel ni dapat jalankan aktiviti metabolisme ataupun tindak balas enzim, ini semua perlukan keadaan suhu yang sesuai ya. Okey, ini dia tunjukkan gambar bila keadaan yang tidak sesuai dalam badan manusia ataupun tumbuhan ya. Ni suhu dia tinggi, jadi kita ada mekanisme pembetulan dalam badan kita. Seterusnya, praktis formatif 3.1. Apakah homeostasis kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan? Okay, berikan dua contoh kawal atur yang penting dalam badan manusia. Dua contoh yang penting iaitu kawal atur kandungan dalam kandungan air dalam badan. Yang kedua ialah kawal atur suhu badan. Okey, itu saja untuk hari ini.